Sebuah mobil Honda Brio dirusak massa di pos polisi Telo Baru, Kota Makassar. Kaca, kap, hingga lampu Brio depan hancur setelah dipukuli menggunakan batu balok. Polrestabes Makassar mengonfirmasi peristiwa ini terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 sore. Usut punya usut, mobil Brio ini tancap gas setelah isi BBM di SPBU Jalan Tentara Pelajar. Yang jadi masalah, sopir Brio ini kabur ke arah Jalan Urip Sumaharjo sebelum BBM dibayar. Belum selesai, saat kabur dari pembayaran BBM, Brio ini malah menabrak pengendara lain. Diduga kembali tak mau tanggung jawab atas aksi tabrakan, Brio ini segera dikejar dan diamuk warga. Kabar terakhir menyebut, sopir mobil Brio diamankan ke Polsek Wajo, Polres Pelabuhan Makassar, dan diserahkan ke unit laka Polrestabes Makassar.